Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para konten kreator, kreator video ataupun kreator game dan lain sebagainya. Jadi di sini saya mau ngasih beberapa ulasan syarat menjadi partner kreator studio Facebook ya teman-teman. Apa aja sih syarat bisa monetisasi di halaman Facebook ini dan tentunya menghasilkan uang dari iklan-iklan yang tayang di video-video kita. Untuk syarat kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Bentar saya scroll dulu. Nah ini syaratnya, iklan in-stream untuk on demand, cocok untuk video yang diunggah, konten yang cocok untuk iklan, kelayakan halaman itu minim apa harus 10.000 pengikut dan 600.000 waktu ditonton total yang memenuhi syarat dalam 60 hari terakhir dan 5 video aktif di halaman kita, halaman teman-teman. Terus selanjutnya pengelolaan kolaborasi merek. Nah ini kelayakannya 1.000 pengikut, terus 15.000 interaksi postingan, 180.000 menit ditonton. Ini biasanya akun-akun apa halaman bisnis ya. Terus langganan penggemar, kelayakannya sama 10.000 pengikut, terus 250 pemirsa yang kembali, 50.000 interaksi postingan atau 180.000 menit ditonton. Banyak juga ya. Kategori bintang, cocok untuk kreator dengan pengikut aktif. Kelayakan saat ini hanya undangan. Mungkin ini pack saya begini kali halaman saya. Gak tahu kalau yang udah dimonet. Iklan stream untuk siaran langsung, kelayakannya 10.000 pengikut, 600.000 total menit ditonton yang memenuhi syarat dalam 60 hari terakhir, termasuk setidaknya 60.000 menit ditonton siaran langsung yang memenuhi syarat dan 5 video aktif di halaman Anda, termasuk setidaknya 3 video yang sebelumnya disiarkan langsung. Dan untuk menu fitur di dalamnya seperti ini, ada beranda notifikasi, pengelolaan file, diterbitkan, galeri, insight, monetisasi, fitur kreatif, pengaturan, sumber informasi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman memerlukan pusat pendidikan, teman-teman bisa klik di pojok itu yang bawah. Nah, itu diklik. Nah, pusat pendidikan ada di sini. Teman-teman bisa mempelajarinya di sini. Ada beranda memulai, menerbitkan, monetisasi, insight, pengelolaan hak, inspirasi. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini. Ini ada panduan creator studio, dan lain sebagainya. Jadi gimana nih teman-teman, kalau untuk YouTube aja 1000 subscribe, kalau untuk Facebook 10.000 pengikut. Nah, itu baru syaratnya ya teman-teman. Kalau udah memenuhi syarat, nah cara pengajuannya seperti ini, kita klik monetisasi, lalu ke status halaman kita, klik siapkan. Nah itu yang di samping, siapkan diklik. Nanti kita akan tertuju seperti ini. Nah saya habis baru ngisi nih. Anda mungkin memerlukan info pajak, nomor routing, dan rekening bank selama penyiapan. Saat semua tugas selesai, Anda akan dapat mengirimkan halaman Anda untuk tinjauan akhir. Setujui syarat dan ketentuan. Nah ini teman-teman bisa klik di sini, mulai dibaca terus setujui. Nah ini tambahkan 10 artikel produksi untuk ditinjau. Nah saya baru ngisi 2, totalnya 4, baru tak isi 2. Dan yang baru saya isi baru 2, yaitu klaim domain sama konfigurasikan gaya artikel. Selanjutnya di situ ada tambahkan artikel produk, itu belum tak isi karena belum ngerti saya, entah tak pelajarin lagi. Terus di bawahnya juga ada tambahkan artikel pengembangan. Seperti itu kayak apa sih? CSS real fit kayak gitu. Gak ngerti juga saya. Coba kalau kita klik di dalamnya isinya seperti apa. Kita klik tambahkan. Please check back later or refresh this page. Bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Nah itu kalau kita di klik add article itu ada add with RSS feed, add with API. Dan ada di bawahnya juga. Kalau sudah diisi, dikonfirmasikan. Terus saya ke klaim domain, coba punya saya seperti apa. Nah di situ nanti di klaim domain tersebut ada, nah itu seperti itu, meta property FB page. Itu bisa kita salin, langsung ditempelin ke HTML situs web kita. Dan kalau sudah ditempelin, kita bisa balik lagi ke sini, langsung klaim URL, masukin alamat website kita, langsung klaim. Lalu kalau sudah diklaim, tampilannya akan seperti ini. Kita coba scroll, nah ini seperti ini tampilannya, akan seperti itu kalau sudah diklaim. Selanjutnya kita ke monetisasi, coba scroll lagi ke bawah. Nah itu siapkan monetisasi, punya saya udah selesai, udah tak tambah-tambahin, udah nambahin kode Swift Bank dan lain sebagainya, alamat, terus NPWP dan macem-macem. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau teman-teman berminat bergabung dengan kreator studio halaman Facebook, bisnis Facebook,
kurang lebih syaratnya seperti itu tadi, 10.000 pengikut, 600.000 waktu tonton, dan tentunya syarat pengajuannya diasisi oleh pihak Facebook tersebut. Baiklah, cukup sekian ulasan video dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.